Pemirsa, guna mendongkrak raihan pajak di tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung melakukan sejumlah upaya dan program, diantaranya relaksasi penghapusan denda untuk 10 jenis pajak dan meluncurkan program Sibedas Tangguh. Sementara itu, pada tahun 2022 ini, Pemkab Bandung berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah. Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya bagi para wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung terus melakukan terobosan dan sejumlah program, diantaranya program relaksasi penghapusan denda untuk 10 jenis pajak. Program relaksasi denda pajak ini pun mendapat respon cukup baik dari wajib pajak, terlihat dari meningkatnya jumlah dari wajib pajak yang membayar tunggakan pajak mereka, baik datang langsung ke kantor Bapenda maupun melakukan pembayaran dengan transaksi online. Selain itu, program yang akan efektif dilaksanakan dan langsung dinikmati oleh masyarakat pada tahun 2023 mendatang, yakni program Sibedas Tangguh. Program tersebut merupakan program pembayaran 10 mata pajak yang berbasis digital. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menuturkan dengan adanya program Sibedas Tangguh ini dapat memudahkan masyarakat wajib pajak dalam membayarkan pajak mereka tanpa harus mendatangi kantor Bapenda, hanya cukup mengisi form dalam aplikasi tersebut. Untuk bisa menertibkan semuanya wajib pajak, terutama dalam transaksi jual beli dan berakibat terhadap harus membayar PPh dan juga PPHTB, karena Kabupaten Bandung ada hak untuk menampung PPHTB, maka untuk mensinkronisasi terhadap angka-angka dari pemohon dan juga wajib pajak, di sini diperlakukan aplikasi. Maka aplikasi Sibedas Tangguh ini adalah salah satu aplikasi dan solusi supaya tidak terjadi miskomunikasi antara kantor ATR dengan Bapenda dan juga pemohon dan juga PPAT. Sehingga sekarang para pihak sekarang hadir untuk sama-sama mensukseskan program Sibedas Tangguh ini dalam rangka upaya untuk percepatan pelayanan yang sampai ada gangguan dan juga verifikasi dan approval itu validasi dari pihak Bapenda, tidak usah langsung datang ke kantor, tapi cukup dengan memberikan masukan dan mengisi aplikasi yang kita sediakan. Selain sejumlah program tersebut, pada tahun 2022 ini Bapenda Kabupaten Bandung berhasil mendongkrak PAD sesuai dengan target pencapaian. Rencananya tahun 2023 mendatang, Bapenda Kabupaten Bandung akan melanjutkan program tersebut dengan harapan PAD Kabupaten Bandung terus meningkat di masa kepemimpinan Bupati Dadang Supriyatna. Ya, sebetulnya dengan program Sibedas Tangguh ini, collecting pendapatan khususnya yang dari pajak BPHTB ini akan masuk cepat, efektif, efisien dari sisi pewaktuan, dari sisi collecting, angka pendapatannya pun tercover, terekam secara online dengan bank persepsi atau kas daerah yaitu di BJB. Nah, ini memudahkan untuk kita melakukan analisa dan memudahkan untuk melakukan pencatatan di sisi internal. Kalau di sisi eksternal itu dengan fasilitas digital, seorang notaris atau PPAT camat cukup di kantornya saja dia menginput. Tidak perlu datang jauh-jauh ke Bapenda untuk melakukan proses pendaftaran ataupun proses kelengkapan persyaratan, karena di menu aplikasi itu sudah ada untuk proses pendaftaran, registrasi, validasi dan lainnya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.